Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari nampaknya menghujan, syukur pada Tuhan. Kerana kepanasan, betul-betul panas, akhirnya ada hujan. Selalunya kita menganggap hujan itu hujan rahmat, ya, hujan rahmat. Jadi kita harap-harap cuaca panas ini akan berlalu dan orang-orang kampung yang memang sudah kesusahan sekarang kerana air tidak ada, sudah miskin, jadi lebih miskin kerana kami terpaksa beli air lah pula. Berasa beli air, jadi dari miskin jadi lebih miskin kerana terpaksa beli air. Air pula satu tangki lebih kurang dalam RM60 ke RM70, dan tangki hanya boleh bertahan untuk satu tangki dengan minum, mandi, cuci baju dan sebagainya hanya boleh bertahan 1-2 hari. Jadi terpaksa beli lagi, tapi syukurlah mulai hujan. Okey, baik. Kita ucapkan selamat hari raya kepada semua pihak polis yang sentiasa tidak putus-putus menjalankan tugas mereka dengan baik untuk menjaga keamanan negara Malaysia. Terbaru ini, tuan-tuan dan puan-puan, polis menyiasat himpunan Satu Malaysia, iaitu gimmick pelancaran gerakan rakyat. Polis menyiasat himpunan Satu Malaysia dan gimmick pelancaran gerakan rakyat. Saya fikir polis perlu siasat perkara-perkara yang boleh menggugat keamanan negara Malaysia. Jadi saya fikir kalau tidak ada kesalahan selepas disiasat, tidak ada apa-apa berlaku, no further action. Tapi kalau ada yang perlu dijaga keselamatan, kita berharap semoga pihak polis dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan itu polis membuka dua kertas siasatan berhubung perhimpunan pada 1 Mei 2023 dan sidang media gimmick pelancaran gerakan rakyat yang telah diadakan di dua lokasi di Ibu Negara di antara pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari pada hari ini. Okey, jadi berita ini diterbitkan di Malaysia Kini 1 Mei 2023 pukul 10.23 minit tengah malam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya berkata, perhimpunan yang diadakan di hadapan bangunan Maju Junction telah menyaksikan sekumpulan peserta yang berarak melalui Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak ke Jalan Lebu Ampang, dan satu lagi perhimpunan dikatakan diadakan di sekitar Kompleks Sogo, Jalan Tuanku Abdul Rahman. Beliau berkata hasil pemerhatian daripada polis mendapati kira-kira 200 orang telah menyertai perhimpunan tersebut di hadapan bangunan Maju Junction, manakala kira-kira 30 orang lagi terbabit dalam perhimpunan di hadapan Kompleks Sogo di Kuala Lumpur. Dengan itu, polis memberi kenyataan bahawa berikutan daripada itu, polis telah pun membuka dua kertas siasatan di bawah Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012, dan penganjur kedua-dua perhimpunan itu akan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi untuk diambil keterangan bagi siasatan yang dijalankan dalam masa terdekat. Kertas siasatan ini akan dilengkapkan dan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi arahan lanjut, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Nur Delhan turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mengambil bahagian dan tidak terbabit dengan sebarang perhimpunan yang tidak mematuhi peraturan undang-undang bagi mengelak dikenakan tindakan. Kita jaga keselamatan bersama-sama, jaga diri, jaga keluarga. Tidak perlu untuk ikut perhimpunan yang tidak ikut undang-undang. Tidak perlu untuk ikut demo yang tak ikut undang-undang. Tapi kalau ikut undang-undang, saya pikir okey juga. Tapi kalau tidak ikut undang-undang, elakkan. Daripada mencari masalah, mencari pasal kepada diri sendiri, itu akan membuat kita sendiri dalam masalah. Kalau kamu boleh dengar guru sudah berbunyi, saya berdoa semoga hujan akan kuat sebentar lagi supaya tangki air boleh penuh dan kolam-kolam tadahan air yang diperlukan oleh orang kampung mulai penuh semula. Dan kita juga berharap semoga tanaman-tanaman yang ditanam tidak akan mati kerana cuaca yang panas ini, ya. Sebab di kampung ada tanam padi dan sebagainya sangat memerlukan air. Jadi kita ucap
bersyukur kepada Tuhan dan tahniah kepada Polis Diraja Malaysia yang telah pun menjalankan tugas mereka dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya teruskan, saya ingin tanya pendapat kamu. Pendapat anda semua, semua penonton, subscriber, follower dan juga semua member yang dihormati, disayangi dalam channel ini. Pada pendapat anda, masih relevankah Tun Mahathir menjadi kuasa politik di Malaysia? Dengan usia 98 tahun, masih relevankah Tun Mahathir ini menjadi rakan kongsi bagi parti yang lain atau bagi individu yang ingin menang pada pilihan raya, yang ingin cuba untuk berkuasa semula di Malaysia? Apa relevannya kepada parti, pada politik Malaysia sekarang ini? Pertama, kerana Tun Mahathir sudah tak diterima lagi di tempat dia sendiri yang berpuluh tahun dia jadi MP di sana, di Langkawi. Sudah dia ditolak, malah langsung kalah dengan teruk, tak dapat deposit, hilang deposit ya. Okay. Terbaru ini yang menghairankan juga, tapi benar berlaku atau tidak, kita nantikan. Anwar Musa dan Tun Mahathir bergabung. Wow. Pertama sekali ini gabungan mantap. Kalau betul-betul bergabung, memang gabungan mantap. Yaitu gabungan kedua-duanya dah tak ada kuasa. Anwar mengadakan pertemuan bersama Tun Mahathir di kediaman bekas Perdana Menteri itu pada Ahad yang lalu. Laporan ini dicatat pada 30 April di Sinar Harian. Mungkin tajuk itu yang tu diambil Anwar Musa dan Tun M bergabung kerana Anwar Musa pergi melawat kerana ada pertemuan ini. Tapi benarkah mereka akan bersatu atau bergabung? Apa relevannya? Adakah boleh menang kalau mereka bergabung? Kenapa Anwar Musa pergi cari Tun Mahathir? Adakah kerana Tun Mahathir banyak duit kah? Tak pastilah. Presiden Pertubuhan Muafakat Nasional, sebuah badan NGO yang diterajui oleh Anwar Musa, memberi gambaran mungkin mewujudkan satu kerjasama politik dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad susulan pertemuan kedua mereka yang berlangsung pada Ahad. Menerusi satu hantaran di Facebook, Anwar Musa berkata beliau bersama dengan Tun Mahathir sepakat untuk terus berikhtiar mengukuhkan muafakat dan perpaduan orang Melayu dan Bumiputera di negara ini. Katanya, kami sepakat untuk terus berikhtiar untuk mengukuhkan muafakat dan perpaduan orang Melayu dan Bumiputera serta memastikan muafakat orang Melayu dan Bumiputera kembali menjadi teras politik dan pentadbiran negara. Tambah Anwar Musa lagi, selain itu amatlah penting kita menyuburkan muafakat bagi mengurus negara kita yang berbilang bangsa dan agama ini dengan baik. Seperti mana Tun pernah melakukan sekian lama sebagai Perdana Menteri, katanya. Jelas Anwar, pertemuan yang berlangsung di kediaman Dr. Mahathir itu membincangkan mengenai politik, khususnya soal masa depan orang Melayu dan Bumiputera di Malaysia serta hal ehwal semasa politik negara. Jadi katanya, sejak dulu Tun Mahathir begitu passionate bila bercakap tentang orang Melayu. Wow. Katanya lagi, walaupun saya dan Tun sering berbeza pendapat dan haluan politik, namun saya amat kagumi kepimpinan Tun Mahathir yang begitu banyak membawa impak dan amat berjasa kepada negara. Kebijaksanaannya serta ketajaman pemikirannya kekal hingga sekarang, katanya. Sinar Harian pada Februari lalu melaporkan Anwar Musa memberitahu akan menyertai salah satu daripada tiga parti yang pernah membuat tawaran sebelum ini. Jadi kita nantikan adakah beliau akan bersama dengan Mahathir pula. Baru-baru ini pula Anwar memaklumkan kepada media agar menunggu selepas beliau habis puasa 6 ketika diminta mengulas mengenai hala tuju politiknya. Wow. Apa impak yang akan dia akan bawa kalau dia bersama dengan Mahathir? Kita nantikan bersama-sama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.